Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras dan salam satu hobi untuk para pediler semuanya dimanapun para pediler berada. Semoga teman-teman semua para pediler dalam keadaan sehat, panjang umur, barokah, banyak rezekinya teman-teman. Di video kali ini saya akan memperkenalkan lagi satu unit. Ya, ini dari bocap Ekalibur 500cc yang seri terbaru teman. Dia sangat keren, sangat rapi, sangat murah untuk harga. Tapi sebelum lanjut jangan lupa ya teman, pencet tombol subscribe-nya, juga tanda loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channelnya Sniper Pasundan. Bagi yang sudah subscribe kami ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan bagi yang belum mohon dukungannya teman, dipencet tombol subscribe-nya. Yang belum mohon dipencet tombol subscribe-nya juga biar lebih semangat lagi kami membuat video-video terbarunya. Maaf untuk teman-teman tuh yang selalu menanyakan untuk kredit, juga untuk COD-an, kami tidak melayani untuk kredit dan COD-an ya teman. Kami hanya melayani transfer langsung ke nomor rekening BCA dan Mandiri atas nama Bapak Tu Bagus Chandra dari perusahaan dari Repaldo Support temannya. Pastikan dulu bisa video call langsung melalui kami di sini, juga melalui kalau saya lagi di luar bisa melalui Kang Deden, Kang Upi, Wajaya yang selalu standby di Repaldo Support. Ini kami akan memperkenalkan lagi satu unit dari bocap Ekalibur yang 500cc. Ini menggunakan laras panjang 55 cm ini teman, larasnya panjang 55 cm, alur 12 dengan selobung OD19. Bahan laras ini udah menggunakan Yumaja ya teman. Yumaja ya teman. Ini udah laras menggunakan bahan Yumaja, ini produk Ekalibur teman. Makanya lihat teman, ini udah sangat rapi banget ini. Tuh, dari pembikinannya juga sangat persis banget CNC teman, tapi ini masih dalam kerjaan semi CNC teman. Chambernya model monolet dan tabungnya ini tabung angin model Jenong Taiwan 500cc teman. Di maksimal pengisian angin itu di 3000 PSI atau untuk jarak amannya di 2500 ya teman. Untuk jarak aman pengisian 2500 atau 2700 ini. Untuk para pediler ini akan kami perkenalkan satu-satu. Ini sudah menggunakan manometer di sini di samping sebelah kanan ya teman, dan udah ada aksesoris extension teman. Ini manometer, juga side lever tarik samping, udah bisa single shoot dan magazine untuk pengisian dimis, juga setelan powernya biasa di sini teman, kalau untuk mengencangkan api teman putar ke kanan, dan untuk ngeluarin power teman bisa putar ke kiri. Juga untuk popor ini model klasik, ada setelan pipinya teman sesuai dengan kebutuhan teman-teman kabeliler. Ini bisa ditinggi direndahin gitu. Juga ini udah menggunakan sandaran bahu, udah yaitu karet, jadi lebih enak, lebih nyaman, lebih gak licin gitu teman untuk disandarkan ke ini, udah sangat enak banget, nyaman banget gitu untuk para bediler. Kami hanya menjual produk-produk Ekalibur ya teman. Untuk Ekalibur itu berbagai macam model dan varian warna, juga variasi untuk modelnya teman. Jadi banyak Ekalibur itu. Dari Ruger, Moser, Predator, juga kayak bocap gini. Banyak temennya. Untuk itu. Produk-produk Ekalibur. Ini unitnya. Ini diharapkan dengan harga, kalau yang ada seri yang terbaru di sini ada kuncinya, nanti dihargakan 3 juta teman. Dengan harga 3 juta udah dapat bonus tas dan magazine. Ini unitnya teman tuh, biar lebih jelas lagi. Kapan lagi untuk para bediler nih bisa memiliki unit sekeren ini, sebagus ini. Untuk spek-speknya sangat mantap, juga untuk akurasinya di 40 sampai 50 meter. Tapi untuk jangkauan bisa di 150. Tapi yang pernah saya alamin ini di jarak 60 70 meter masih nitik teman. Saya pakai yang laras 45 cm. Kalau ini malah lebih panjang 55 cm teman. Tapi yang pernah saya pakai, yang saya alamin untuk akurasi itu di 60-70 itu masih kena teman, masih nitik, masih bagus gitu. Tapi saya mempergunakan lulunya itu Barakuda Mat gitu. Untuk varian
Untuk Excaliburku ada yang 360cc, ada yang 460cc, ada yang 500cc, teman. Ini yang saya review, ini yang saya perkenalkan, ini yang 500cc, teman. Untuk teman-teman yang mau order tuh, saya kontak langsung yang nomor WA yang selalu tertera di bawah video, teman. Bisa tanyakan untuk stok-stoknya yang masih ada di toko itu. Kalau mau order tanyakan dulu atau video call dulu. Biar pasti gitu barang yang ready di toko itu. Kadang-kadang kami kan di sini melayani untuk kelas partai gitu, teman. Jadi nggak selalu stok ada. Makanya untuk teman-teman bisa pastikan dulu video call atau tanyakan dulu melalui WA gitu stok yang ada. Untuk teman-teman yang sudah mendukung, mensubscribe kami, tidak henti-hentinya kami ucapkan berjuta-juta terima kasih. Semoga teman-teman semua yang sudah mendukung semakin berkah hartanya. Sukses selalu bagi teman-teman yang belum mendukung channel kami, ya mohon komennya dukung, pencet, subscribe juga komen untuk membangun channel kami. Semoga channel kami kedepannya semakin baik, semakin disukai oleh para pedulian semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras dan salam satu hobi. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.